Oke, saya review kembali teman-teman di sebuah garapan official Oracle Insurance ya. Jadi proyek ini sudah cukup lama ya berjalan sejak di Maret teman-teman, memakan waktu hampir di 7 bulanan. Dan teman-teman di sini apabila tidak memiliki modal, tidak masalah, jalankan aja misi check-in ataupun dari harian yang pernah gua review ya. Yaitu pergi ke sini, mendaftar, nanti akan diarahkan untuk mengklaim teman seperti ini. Jadi gua sudah melakukan klaim setiap hari, teman bisa lakukan 1 kali 24 jam atau setiap pagi dan muncul ya. Kita bisa mengumpulkan token airdropnya dari official mereka. Apabila teman-teman berturut-turut menjalankan misi tanpa putus, itu bisa double koin yang teman hasilkan ya. Dan teman bisa memperoleh hadiah reward yang ada di sini, bisa mendapatkan 1 NFT, 1000 UCT, jika beruntung bisa mendapatkan 1 tiket lagi ya, untuk melakukan ini teman, claim spin. Nah, untuk di harta karun ini itu bisa lebih detail teman-teman ya. Dengan catatan di sini teman-teman, agar terdapat rewardnya dari harta karun ini, teman bisa mengundang member-member dengan catatan downline teman-teman itu melakukan deposit minimal ada 1, 2 orang, 3 orang dengan total investasinya $100. Nah, baru teman-teman bisa ini membuka ya. Nah, di sini nanti teman bisa beruntung apabila mencapai di 30 orang dan mereka satunya investasi, baru teman tinggal klaim aja konfirmasi agar bisa mendapatkan hadiah teman-temannya secara beruntung. Dan itu bisa menambahkan profit teman-teman di sini untuk menambah hasil modal. Nah, di akhir teman saya nggak kirim. Di sini saya tentunya nggak bisa ya, karena donasi pada belum ada yang melakukan deposit. Teman-teman. Oke, di sini kan saya sudah memiliki saldo teman. Jadi saya udah lama nggak mantau juga ya kuota asuransi. Nah, di sini saya nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Apakah dari bonus atau tidak? Karena waktu di awal Februari Maret itu mereka melakukan program itu sempat mengasih bonus modal untuk bagi member baru, diberikan sekitar kalau nggak salah $200 teman, dan itu profitnya itu bisa di withdraw ya sampai detik ini apabila teman ingin melakukan misi investasi di sini, karena untuk misi bisa sampai hingga 365 hari atau 1 tahun ya, APY-nya itu di 150%, jadi cukup besar teman-teman profit di sini ya. Biasanya kita melakukan staking di exchange manapun itu paling tinggi di 1%, 2%, bahkan 3%. Ini hingga ada yang 150%, bahkan sampai 68%. Mungkin tergantung dari modal ya. Ada yang 80%, 90 hari, dan paling lama tuh 1 tahun, teman. Nah, ini tinggal pilih aja, diakses, nanti mau bisa pelajari. Nah, di sini saya menjalankan lewat situs website browsernya aja, teman. Jadi, aplikasi berbasis website ya. Apabila teman ingin mendownload aplikasinya, bisa. Tinggal nanti teman-teman download aja, dan aplikasinya tidak terlalu besar ya. Jadi, teman pelajari aja setiap menu fitur yang ada di sini ya. Fungsi dan manfaatnya. Oke, sini akan kembali. Di sini mereka ada perdagangan. Ini akan lari ke trade teman ya, bagi teman ingin melakukan perdagangan jual beli dari cryptocurrency official di sini. Dan menurut saya memang project ini kayaknya awet jangka panjang, karena sampai detik ini terbukti membayar. Masih ada komunitas di dalam grup Telegram ya. Dari segi sisi tampilannya teman, ini cukup mantap ya Oracle ini. Jadi tidak diragukan lagi project seperti ini kalau menurut saya sih. Kemudian sini ada bonus. Nah, untuk bonus ini bisa kita pelajari lagi. Nah, ini ada aturan teman-teman, aturan agensi. Ketika teman-teman kurang lebih memiliki 10 jumlah member level 1 dan berpartisipasi ya di dalam asuransi metric ini, kita bisa dipromosikan namanya untuk level 1 menjadi agennya. Dan untuk mempromosikan di level 2 agen itu, teman-teman harus memiliki kurang lebih 10 juga orang di level 1-nya member ya yang berpartisipasi di dalam asuransi metric ini, dan jumlah dari total user ini berpartisipasi asuransi metric ini sebanyak bisa mencapai di level 2 dan level 3 tim member kurang lebih bisa di 100-an ya jumlahnya. Nanti ini bisa tukar bahasa Indonesia nih, apabila tidak memahami, agar bisa dapatkan profit ya di sini. Kita close aja yang seperti ini teman ya. Apabila ada member yang mungkin melakukan deposit berpartisipasi di sini, jadi ada program bonus. Oke, saya close aja. Kemudian kita akan pelajarin di sini ada mata uang platform ya. Oke, belum tersedia, akan tersedia nanti ya. Di sini tertulis coming soon. Kemudian ada program NFT juga yang bisa kita hasilkan di sini, akan menyusul ya, coming soon. Kemudian ada metaverse. Oke, selain itu ada beruntung 4 hingga 9, kita coba. Nah, ini data buka, teman-teman, sudah bisa ya. Jadi, teman-teman bisa melakukan chat room kurang lebih seperti itu ya di sini. Apakah ini berupa game atau apa ya? Kita cek sama-sama. Oke, ini ada berupa game dan ini ada chat GPT-nya, man. Cukup keren menurut saya sih. Nah, untuk game memang abaikan jika nggak hobi, nggak usah jalankan ya. Di sini ada obrolan VIP ya. Kita coba cek menunya seperti chat room teman-teman. Di sini ada daftar obrolan, apa sudah bisa berfungsi sesama komunitas di sini atau tidak. Oke, di sini berfungsi teman, cuma komunitas tidak terlalu banyak ya.
yang melakukan overrun. Dan sini kita bisa cek ke menu peramal. Nah, seperti ini bentuknya, chart-nya ya. Jadi cukup keren menurut saya, teman-teman, ya, project ini. Sudah terbaca juga ya, dan Oracle sudah menggunakan DAPPS, teman-teman, ya, atau digitalisasi di beberapa pihak ketiga ya, seperti jasa pengembangan dari paket swap, sudo, uniswap, dan Solana, Tron, dan sebagainya. Oke. Kita akan cek di bawah ini ada dompet ataupun yang kita kenal wallet. Nah, di sini saya pribadi sudah memiliki saldo teman 1,75 USDT ya, atau saldo di keseimbangan. Nah, dari manakah saya dapatnya? Selama saya berdagang ini teman, join di 6 bulan lalu, itu saya sudah mendapatkan profit walaupun saya belum melakukan deposit di sini sama sekali. Jadi masih bermain dalakan gratis ya. Jadi saya dapatkan itu kemungkinan dari tokennya OT teman, atau Oracle token. Di sini kamu bisa lihat ya, ada satu yang saya miliki dengan harga satu tokennya itu di 1,75 dolar. Jadi cukup lumayan juga harga dari token dari Oracle ini. Ada nilainya juga, value-nya ya, walaupun ini belum listing. Nah, jadi saya memiliki total aset segini, saldo segini, dihargai sama dengan 1,75. Ini masuk, teman. Seperti kayak ada mining ataupun program staking ya. Di sini karena terekam untuk transaksi historinya. Terakhir saya di 16 Agustus dapat ya 0,1 token dari Oracle. Kemudian di tanggal 4 Agustus, jadi tidak setiap hari teman, saya dapatnya ini hitungan 2 minggu atau semingguan ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ini saya peroleh, jadi saya dapatnya 1, dan itu nggak bisa ditarik kayaknya ya. Coba saya cek di sini, klik menarik. Nah, minimal untuk narik itu di $30 USDT teman, baru bisa dari program asuransinya yang teman lakukan staking, dan sebagainya, atau bonus-bonus. Di sini ada menukar ya, exchange atau konversi maupun swap teman. Nah, ini bisa tukar apabila nanti sudah bisa tukar di koinnya OT, teman, tinggal swap aja. Coba saya masukin satu ya, token tadi berapa sih ini? Nah, benar teman. Jadi satu tokennya OT sudah dihargai 1,75 dolar, cukup lumayan ya. Jadi ini memang bisa tukarkan apabila ingin withdraw, dan untuk withdraw pun minimal 30. Jadi percuma aja kalau saya lakukan swap ya. Karena nggak bisa ditarik juga, jadi saya tabung aja bagi teman yang juga sudah ngumpulkan, ditabung aja teman. Jadi koin banyak ya, bukan USDT, tapi ada dua ya teman, bisa melakukan swap di sini. Kemudian sini ada program tagihan ya atau bill. Oke, ini apa nih? Oke, ya, keuntungan tadi teman ya, kurang lebih ya, sistem bonus yang saya dapatkan hingga di satu token OT yang saya gabung di bulan Februari ya, Maret kemarin. Dan di sini ada setoran otomatis, jika diginiin nyala. Kemudian sini koin-koin yang bisa kita peroleh teman ya, untuk kedepannya. Kemudian, jadi project ini seperti ada exchange-nya juga teman, kombinasi exchange, asuransi, dan program-program lainnya seperti NFT. Jadi ekosistemnya cukup lumayan besar nih kedepannya ya, kalau saya pantau. Kemudian sini ada saat ini ya, USDT, dan ini ada NFT belum tersedia ya, karena belum available soon. Oke, kemudian sini ada menunya, teman bisa lihat apabila teman nanti memasang modal di 50-100, nanti akan masuk ke asuransi teman. Nah, itu profit yang teman bisa hasilkan seperti di program staking maupun mining ya. Dan ini ada perdagangan, sini saya nol karena saya belum memasang modal, dan ini bisa diakses semua teman, tinggal cek aja seperti ini ya. Nah, ini saat ini. Nah, saat ini cukup keren teman-teman ya. Chart-nya kayak Dex tool ya. Ada transfer masuknya juga di sini. Saya juga belum ada melakukan transaksi sama sekali. Oke, saya back aja. Kemudian ada jumlah asuransi. Nah, ini programnya berbeda. Apabila teman-teman yang melakukan investasi bisa mendapat keuntungan dari asuransi dari Oracle. Karena proyek ini utamanya adalah asuransi teman-teman ya. Keuntungan dari staking asuransi. Oke, cukup epic, cukup mantap. Oke, saya back aja karena saya tidak masang modal. Di sini adalah keuntungan investasinya, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini adalah M perdagangan. Wah, perdagangan. Oke, nanti teman-teman tinggal klik aja, masukin transfer masuk, transfer keluar. Ada transfer keluarnya juga, tinggal diklik, dan ada videonya, teman bisa mempelajari tutorialnya ya. Di sini. Oke, saya back aja. Dan semua bisa dinonton sama video-video di sini tentang mereka. Is a brand new digital asset risk hedging financial derivatives. The reason why it is called micro trading does not mean that it's transact flexible and highly operable. Baik, mungkin aja yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang menggarap, silakan yang belum gabung, ini project saya sangat rekomendasi ya, karena saat ini masih eksis dari bulan Februari kemarin hingga di Agustus, sampai memakan waktu 7 bulanan teman-teman, apabila masuk Desember dan 4 bulan juga. Jadi cukup menjanjikan menurut saya, garap aja. Semoga bisa menjadi tabungan aset teman-teman, menghasilkan profit di official Oracle. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.